hari kedua di Lombok. Ya, ini udah pagi, udah jam 6. Sudah siap? Udah siap-siap sih. Mana itu kotor banget. Tuh. Kita dapat sarapan. Oh, oke. Siap-siap dulu aja, ini hari kedua di Lombok. Oke, saksikan terus vlog kali ini dan apakah aku bakal dapat tiket atau enggak. Pagi, teman-teman. Oke. Ya, oke guys, ini kita udah di rumah bakso Brawijaya. Nih, dari sini dulu. Beliau yang handle kita semua. Mantap. Buat kalian yang tahun depan boleh. Ya, dapat makan dua kali makan. Mantap rumah Pak Brawijaya. Oke, kita makan dulu ya. Aku lagi di Pasir Timur. Lagi becek banget sih, lagi hujan. Di Timur, dan kita langsung aja. Aku belum tuker tiket ya, karena tiketnya beda banget. Jadi aku harus tuker tiket dulu, teman. Oke. Oke, aku udah di tempat UMKM, teman-teman. Di sini. Dan mungkin aku mau nyari tuker-tukeran dulu. Nih, rame banget sih teman-teman di sini ya. Banyak iklan-iklan ya, first time and oke banget sih, rame sebutnya oke sih, ramah-ramah teman-teman. Kita mau penukaran dulu. Oke, kita ngantri dulu teman-teman, di nomor 6 sampai 40 sih. Nah, di nomor 6 sampai 40 oke itu. Ya, oke teman-teman, dan akhirnya bisa aku dapat tiket. Ye, bisa. Ye, akhirnya aku bisa lihat Mandalika. Woi. Oke. Toiletnya di situ teman-teman. Ini ada musola, udah oke lah. Bisa dapat duduk itu, ini buat peningkatan tiket. Luas, dan nanti mungkin untuk naik bisnya kita diarahin ke sini, ya kan? Cuma akan besok di hari ketiganya aja. Kalau yang merah kan weekend pas. Cuma di hari ketiga, dan paling habisnya aku ngonten yang lain dah. Oke, seperti ini becek karena hujan. Oke, saja masih hujan dan terang di situ. Oke, langsung aja aku mau jalan-jalan dulu. Aku gabut dan aku jalan-jalan aja teman-teman ya, karena masih besok. Dan aku di sini tadi ada dua, satu dari Kilap Premium yang udah sponsorin. Terus yang satunya dari Jakarta, ada Mas Miko tadi ya. Seperti itu, dan kalian jangan lupa follow mereka. Jangan lupa juga follow Instagram Kilap Premium. Ini cukup banyak sekali. Siap teman-teman, aku masih di UMKM dan aku gak tahu mau ngapain ini D2 di Lombok. Dan ya D2 juga di Mandalika teman-teman. Rame juga, rame banget sih. Itu buat yang mau naik bis, aku tetap di situ. Tadi aku cuma nuker tiket aja sih. Itu banyak makanan di situ. Dan aku masih belum beli-beli. Entar lah, aku juga mau sekalian bikin konten beli-beli juga. Juga bingung mau beli apa ya. Juga mau bingung tadi dalam, enak sih dingin, cuma kayak bingung gitu, tempatnya sempit gitu. Jadi paling ntar nggak tahu mau kemana lagi, bingung. Ya oke teman-teman, karena aku mau mencoba permainan ini dan mari kita coba dengan cara scan kode QR. Oke, mari kita coba scan kode QR sekarang dan wait iPhone subscribe. Dan kita coba aja langsung untuk scan di sini. Kita scan. Nah, setelah scan kita coba lihat ini form Google Sheet, kita buka di browser. Kita buka dulu. Oh, harusnya install. Iya, saya bisa terkenal jelas, bisa buka masuk atau besar aja lah suaranya teriak-teriak. Oke. Nah, sekarang ini ada siaran langsung ya. Wow. Kita itu dulu untuk ininya. Aplikasi ini udah selesai tadi di dalam, masih lihat lelang dan terlihat di luar. Rame bos. Kita masih rame ya.